penampakan bandara luar angkasa Virgin Galactic. Virgin Galactic yang merupakan perusahaan pariwisata khusus untuk mengirim turis ke luar angkasa, seolah tak mau tertinggal dari kompetitor. Pihaknya terus berupaya mewujudkan layanan terbaik, mewujudkan impian manusia untuk jalan-jalan ke luar angkasa. Teranyar, Virgin Galactic menyatakan bahwa mereka sudah membuka bandara untuk ke luar angkasa. Bandara ini akan diperuntukkan bagi turis yang membeli tiket penerbangan ke luar angkasa. Bandara ini dinamai Gateway to Space, berada di daerah Meksiko dan memiliki perangkat modern khusus untuk pelancong luar angkasa. Bandara luar angkasa ini awalnya didesain oleh Foster Plus Partners dan memiliki dua tingkat. Tingkat pertama dinamai Gaia atau yang berarti ibu bumi dalam mitologi Yunani. Dan lantai dua dari bandara Gateway to Space ini dinamai Ceres. Di lantai pertama bandara, travelers dapat menemukan lounge dan kafe untuk beristirahat sebelum terbang naik roket ke luar angkasa. Sementara, di lantai dua bandara merupakan lantai yang ditujukan untuk pusat kontrol misi, ruang kerja para pilot, serta pusat pengarahan. Bandara ini juga terletak di tengah gurun, yang memiliki penampakan menyerupai planet merah Mars. Di sisi lain, Gateway to Space dibuat dua tingkat untuk mempresentasikan perjalanan dari bumi ke luar angkasa. Tak cukup gedung bertingkat dua, perusahaan Virgin Atlantic masih akan menambah berbagai fitur di Gateway to Space sepanjang tahun 2019 ini. Geliat ini untuk menyambut wacana soal wisata luar angkasa bagi turis yang semakin sering terdengar. Mulai dari perjalanan ke bulan, hingga mengunjungi stasiun luar angkasa ISS. Dengan tiket sekitar $250,000, Virgin Galactic akan membawa turis ke luar angkasa untuk melihat penampakan bumi sebelum akhirnya pulang dan kembali mendarat.